si Faza gak jadi datang. Dia lagi nanya, Mayu pak maskernya apa kak? Aku lupa, aku kasih tahu lah. Gak mau aja nih kasih tahu kan nanti. Hai model. Mayu, ya, Dewi. Aku suka cowok. Kaget, ya Sari Yulianti. Pak Mail itu ngerokoknya juara guys, dia juara banget kalau ngerokok. Gak salah, bukan kau yang juara merokoknya hantu. Enggak, Eko mas Sari paling satu bungkus. Bisa kali. Udah punya anak, Rika. Mail yang dulu berantem sama Maniki bukan? Iya. Mayu top. Kok top kan Mayu? Borok. Anjingnya. Karena disuruh ketawa, Mayu ketawa dong. Gila lu. Sonong ke kiri, sonong ke kanan. Kok nggak tidur? Ayo biar kincel mukanya. Duh, mulut gue mau ikam nggak bisa deh, anjing deh. Hi Will, you look so handsome. Thank you, Malaysia. Duh, mau nguap nggak bisa juga, anjing. Mau nguap nggak bisa. Itu masker apa semen? Gak punya istri, udah mati. Gak bisa. Gak bisa, gak bisa. Gak bisa, gak bisa ngelup, anjing. Pastinya punya anjing, gue lagi kayak gini ya. Ya, aku rasa semen putih. Betul kata si Indri, semen putih. Demi Allah gak bisa nguap. Nguap kok kayak gini ya? Kayak gini kok nguap. Enaknya Mayu, sumpah. Bisa anjing. Udah model, jangan macam-macam mulut kau model. Anakku cewek cowok, Rizka. 15 menit cukup maskernya enggak. Mahir setengah jam. Oke, no, ada dia, no, ada dia, ada dia, ada dia. Ajak dia live, cepetan, cus. Dia. Ah, pengen nguap. Nguap lah. Mari nguap bersama-sama. Dia nguap, dia cepat dia, biar si Mahir nguap. Ketawa gini enak nih, Yel. Ketawa gini nih. Nguap tuh paling enak, sumpah. Ini dimatikannya kameranya. Anjing dimatiin loh, Mayu. Bentar. Ah, cuci muka maksudnya. Aduh, ya Allah. Kau belum tidur kok, Mak? Belum, Mak. Eko habis ngisiin data sekolahnya Niki, Aska, Kak Fitri, Jojo. Buat besok sekolah.
Iya, tadi aku dikasih masuk sekolah besok. Jadi gue harus ngisi data. Lokasi di mana ya? Apa? Lokasi di mana besok? Lokasi apa anjir? Yang syuting. Syuting apa? Opera. Opera Kamis, Kamis Mak Willy Kamis. Loh, bukannya besok ya? Coba dibaca hari Kamis. Pesanku besok loh. Jadi aku besok libur. Enggak, lu tuh ngerasa besok karena gue nulisnya nomor 1, nomor 2. Jadi lu pikir itu Senin ke Selasa, Ege. Mobil. Baca aku libur lah besok ya. Apa? Libur lah aku besok. Ya libur lah, besok Niki cuma mau sekolah. Mama kayaknya. Pagi-pagi, kayaknya dia juga mau istirahat. Soalnya tadi pas di rumah Fitri, cuma gue besok ngapain? Gue bilang, apa namanya? Oh iya, suara aku bergema karena lagi di toilet. Niki bilang, dia nanya ke gue, Dek, apa namanya? Besok gue ngapain? Terus dia bilang, besok gak ada apa-apa, Kak. Syuting operanya juga Kamis, gue gituin. Oh ya udah berarti besok gue libur ya. Iya, gue gituin. Iya, aku juga libur. Sampai kali dia juga, Cong. Iyalah. Kalau tadi aja, di mana cepat aku mau pulang, capek aku. Iya, sabar. Aku tahu kenapa kamu tadi gak mau masuk rumahnya di itu, Kapitri. Bukan, Cong. Aku segera mau kocen, sumpah. Hah? Segera mau kocen. Iya, aku tahu. Makanya tadi Niki begitu keluar kan, kok gak masuk, Mak? Kau karena udah pernah kena marah sama kocen. Enggak lah, mana kocen marah-marah, aku bilang. Enggak ada marah, cuman pernah ngingetin, aku bilang itu aja kan, waktu mati. Kata Niki gini, mana Pak Willy? Kata Pak Imanil, di mobil. Apa ini di mobil? Suruh masuk lah. Terus gitu, kata kami ini, hahaha, iya dia pasti segen takut sama kocen. Terus kata Niki, masuklah, udah biarin aja, nanti kalau liburan bareng gimana, kata dia gitu. Tapi aku mau masuk, cuma kan aku pikir kan, karena Niki bilang mau cepet kan, maka aku gak masuk. Enggak, kan kita nonton Lazada dulu, Cel. Terus tadi makan bakso aci dulu, tadi itu maksudnya Niki nyariin lu, karena kita makan bakso aci, Gildan. Iya, tadi pas aku kencing kan, aku makan dari garasi, si Bang Sarul makan aci, makan Kak Willy, ya. Enggak lah, aku masih kenyang, aku bilang. Nah, Mail udah bisa ketawa nih si kampret. Berarti aku besok, ngapain ya besok? Oh, besok bersihin kamar lagi lah aku. Kan udah 3 hari gak bersihin kamar. Udah kinclong, Mayo, katanya. Aku besok aku pengen nonton lah aku. Nonton apa? Nonton bioskop kau nih. Oh, pengen kali lah udah pokoknya nonton bioskop. Emang bioskop tuh bioskop buka? Entah, Mak. Buka. Karena aku pernah nonton kemarin itu di Kalibata, udah buka bioskop. Emang udah buka ya? Udah. Oh, udah buka. Biasanya kalau udah makin tua, kadang nggak maskeran juga, enggak, soalnya nggak dikasih maskernya sama Mail. Malah. Iya, aku juga nggak dikasih, cuma ditawa-tawa dia aja. Mail tuh penuh dengan janji, males. Mail nggak ngasih kita masker, jadi kita ngemaskeran. Kita nggak punya masker. Das baju aku juga nggak sampai sekarang. Iya benar. Aku juga baju nggak sampai sama zikir nggak sampai. Nanti. Mawil ditegur kenapa sama kocen? Cuman ditegur gara-gara suruh ngeburu-buruin lagi makan. Jadi aku ditegur kocen, saat itu aku jemput Aska. Aska lagi makan. Nah, kocen tegur aku. Kok anak lagi makan disuruh-suruh pulang gitu. Bukan marah. Jadi itu kayak guys. Orang lagi makan tuh tunggu dulu makannya beres, guys. Gak pernah marah. Begitar.
Tapi aku senang loh, aku udah di fallback kok Kak Fitri tadi. Terus Diki naik mobil kan, itu mak, Kak Fitri udah fallback kau mak katanya. Oh iya, alhamdulillah aku bilang gitu. Berarti lu harus sampai di fallback kocen. Kalau Niki nanti tunggu kau 10.000 baru aku fallback ya. Untuk saat sekarang apa, maaf. Maaf ya katanya, aku belum mau fallback kau, tunggu 10.000 katanya. Gua mah gak pernah loh mau di fallback dia. Iya, aku lagi jerawatan tuh satu gara-gara ke Labuan Bajo anjir ini. Kami orang Cibinong ya, iya. Emang lu orang Cibinong? Enggak lah, karena yang kita turun dari mobil kemarin. Oh. Postingan itu. Cibinong. Oh iya benar. Kan Nikita Mirzani. Mail pakai skincare udah kayak pakai apa loh? Kayak bengkel lotion. Kepanasan loh muka lo Mail. Aku udah pakai masker, terus pakai serum, pakai night cream, pakai lagi. Kamu mana? Itu bengkel. Duh alamat deh, gue standby handphone deh nih kayaknya. Enggak, aku pakai Nikita Mirzani skincare guys, kalau udah gini. Kenapa kau standby Hinan Pinon? Gue terus standby tuh pacar tuh. Gil, jangan tidur dulu. Ini habis itu banyak yang doain lu mak, semoga cepat 10K ya mak Will. Amin. Mail sama dia sekarang kurus pakai apaan? Aku pakai Nikita Mirzani Skin Slim. Sorry, kita berbeda tapi kita satu. Indonesia nggak tuh? Guys, buat kalian semua yang nonton di sini 260 orang yang punya kucing, aduh, please kucing lagi. Aku pengen banget kucing. Aku pengen kucing. Jadi buat kalian yang punya kucing, itu belinya di waktu aku beli Pacific Place. Kalian, kamu tanya aja, bilang atas nama Akhir Sutra, itu beli Elvi itu waktu pas pertama kali keluar di Jakarta. Waktu aku beli 100 guys. Harganya 358.200. Udah, gua mau promo dulu. Terus habis itu Il. Guys, yang punya kucing, please banget kucing. Aku udah dapat kucing. Aku tinggal ngambil, tapi aku mau beli kandangnya. Di kosan aku banyak kali kucing liar. Kau ambil aja banyak kali pun. Gila. Please banget guys, yang punya kucing pet ya atau kucing apa, kucing ras ya. Ras jangan kucing kampiun. Kalau kucing kampiun di depan guys, pengen banget kucing. Jadi buat kalian yang cuma ini, ayo nanya Fit Slim berapa? Fit Slim, aduh lupa lagi. Ordernya bisa di Shopee ya Dea ya. Iya, kalau Nikita bisa di Shopee, kalau enggak Tokopedia. Guys, pokoknya buat kalian, jadi buat kalian yang punya kucing, pers. Kalau kucing kamu lemah, sampai kayak gitu dah. Please. DM Instagram aku nanti aku kirimin nomor WhatsApp. Nah, ini soalnya putus-putus. Kenapa lu? Iya. Nih, putus-putus gak? Udah enggak. Nah, guys, buat kalian yang punya kucing Persia atau Anggora atau sejenisnya, please bang, aku mau. Nah, buat yang ada, buat yang punya kucing, kalian DM aku. Nanti aku kasih nomor WhatsApp aku. Aku kasih nomor WhatsApp pribadi aku. Tuh. Aku tidak tinggal di rumah Nyai, aku kos. Dea kemana sih? Ngapain sih Dea? Lu ngapain sih, Kak?
Kakak Sari Yulianti. Kalian berdua ya. Kenapa? Kenapa dia? Guys, guys, please banget. Aku pengen banget kucing. Please kasih aku kucing. Aku pengen merah kucing besok. Nggak mau tahu, harus besok. Mama sama bapaknya. Kok gila-gila besok? Mumpung besok libur. Dia kenapa kok jeda? Nggak tahu, dia ada telepon kali. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada. Ya aku gak aja apa. hitam, aku mau hitam. Aku aja buat aku. Anjing gak mau, kan aku mau anjing hitam. Ih, aku ya Mael ya, hitam ya Mael ya. Nggak usah, kok ngada-ngada. Aku ada kucing sama Mael Persia. Please DM aku. DM aku. Ya punya kucing hitam kasih aku aja ya. Dibunuh Ray dong gue kalau gue ngambil si punya Ray. Guys. Guys, naikin dia lagi deh. Emang lo punya rumah di Naira? Insya Allah nanti ya punya rumah. Guys, aku pengen banget punya kucing, apalagi anjing. Buat kalian yang pengen menghibahkan anjing atau kucing kalian, kalian bisa langsung DM aku Instagram sekarang. Sekarang. Tempos mau. Bisa DM gak foto kucingnya Amoy? Langsung mau. Ada tapi cara kirimnya gimana? Emang kamu di mana? Please banget pengen kucing sama anjing. Kok katanya nggak jadi pacaran? Jangan berisik, bisa gak? Aku udah tahu nomor handphone dia, nanti ku tag di kupin di sini nanti kapan-kapan. Jangan orang gila. jadi ini Sabtu, jadi apa enggak kemarin? Pokoknya aku mau cepet. Kalau Sabtu kucingnya dikirim juga nggak apa-apa. Jadi aku suka banget kalau banyak kucing. Aku suka banget pelihara banyak kucing. Nggak mau tahu. Maya ini lagi ngidam, kerasa lagi bunting deh kerasa. Di Sukabumi aku ada versi di rumah. Mau kirim aja. Kirim, aku mau banget. Mail top, pure top. Aku di Bintaro. Aku samperin ke rumah kamu, dekat banget dari rumah Nikita, Bintaro. Amoy, kamu tinggal di mana Amoy? Sabtu jadi kirimin aja dulu, Kak. Demi apa Kak Angel? Sumpah demi apa ada anjing pom? Ih, mau. Kirim lokasi DM ke Mail. Cepetan. Ih, kalian yang punya kucing atau cucu lo Mail suruh kirim lokasinya. Pokoknya buat kalian, please aku pengen banget kucing atau anjing. Tadi siapa tadi tinggal di mana? Amoy. Amoy di mana? Tuh, aku udah selesai maskeran. Tuh. Invite lagi dong tuh dia invite udah, lagi. Udin. Ada tiga nih, mau dong Kak Sari mau kucing dong, Kak. Sumpah aku jemput kucingnya. Enggak. Kak Mail langsung ke CBD. CBD mana ya? CBD tuh mana? Kenapa? Di lu kenapa sih, Kak? Gak tahu, tapi sinyalnya full. Halo? Gue juga sinyal gue full. Ada kucing Persia Himalaya. Mau, DM aku. Sekarang, please, sekarang. Gak mau tahu. Sekarang, Pak Yel, biasanya kalau ada maunya langsung disamperin. Iya, benar. Yang anjing pomeria mau, beneran mau, demi Allah tuh gue udah demi Allah. Anjing mau. Lu tuh mau gimana sih, Il, mau nyatuin anjing sama kucing? Komodo kok mau Mail? Kan di rumah gue kan anjing sama kucing nyatu, Kak. Ya benar-benar. Cus ambil tuh, Mail, tintus. Yo lanjut. Cepetan, DM aku. DM, gue gak mau tahu harus. Kak, nanti beliin makanannya ya, Kak, sama kandang, M. Ya. Hah? Anjing gua aja lagi mau beli kandang kucing sama makanan kucing karena kucingnya udah ada. Mau apa lu? Ya udah, ayo beliin. Nanti gue yang jalan.
Mawil, kenapa lu tadi nggak mau masuk ke rumah gua? Anjing ya lu. Aku ngerokok yang nggak enak segala sama ibu. Kan ini di luar bisa ngerokok. Nggak usah ngomongin rokok-rokok dulu. Nggak usah ngomongin rokok dulu. Makan. Gak usah ngomong dulu. Kucing sama anjing, please DM aku Instagram. Kan nanti kan lu pengen beli makanan kucing sama kandang anjing kan. Nanti gue yang jalan aja. Gue yang jalan nanti beliin gue makanan kucing juga, Em. Nanti gue yang jalan, kan lu gak mungkin jalan. Nanti kan gue jalan aja naik motor. Lumpuh gue gak jalan. Ya udah ada dulu aja kucingnya, Mail. Aku mau kucing. Tapi iya, mana sih yang mau ngasih kucing? Jangan yang mau ngasih kucing jangan pada per. Jangan per. Ani suri kucing. Kalau enggak jangan. Kak, kalau enggak lu beliin gua kucing nih, Kak. Kan udah dibeli, gua aja dikasih. Kalau enggak lu beliin sugar glider deh buat si Aska. Beli apa? nanti bilang itu dari gue. Beli apa? Beliin Aska sugar glider. Aduh, Aska hari Sabtu dia minta lagi. Sugar glider apaan sih? Koin, ya koin. Ya, Mayo. Aku ada kucing otai. Mau warna putih. Mau. Sumpah, gue suka banget. Nih, kan kamar aku gede banget. Jadi nanti aku pengen beli kandang yang bisa buat 12 atau 9 9 kucing gitu loh. Kau rawat tak itu, Mail? Sebanyak itu. Nih kak, gue mah kalau sama kucing mah gue rawat. Masalahnya kau banyak main keluar. Iya kan ada mbak nanti. Tuh ada tuh serius, aku serius kak, ada masih hitam polos. Sama Yamo ini mana? Laila, aku ada komodo, kasih tari, kasih mbak tari itu komodo. Anjing. Ada di Depok tapi... Pomeriam, aku mau pomeriam aja. Kalau bulldog waktu itu aku udah pernah punya. Terus dia gitu pas umur 3 tahun, aku langsung taruh ke shelter karena udah galak. Pak, hari marah. Nanti pokoknya pas kucingnya udah ada, aku mau punya kucing 5. Banyak banget sih, Il. Nggak usah banyak-banyak. Piara dulu 2. Aku mau punya kucing 5. Terus udah gitu nanti, soalnya makanannya dibeliin Kak Dea. Nanti Eke minta sama Kak Dea beliin makanan sama vitaminnya sama tempat buat makannya. Apa, Mak Willy? Gini nih. Apa? Kalau Kak Mayo mau sih bisik aja harga. Apa sih? Kalau Kak Mayo mau sih bisik aja harganya. Apa sih maksudnya? Dia jual. Nggak mau jual, aku nggak mau beli. Aku maunya minta, kenapa? Aska mau sugar glider. Aska mau sugar glider, aduh gue ditagi deh. Aduh. Sugar glider tuh apa sih yang si kadal itu ya? Tupai terbang itu loh. Aduh, apalagi tupai terbang tuh, mau ditaruh di mana tuh tupai? Dia pas tadi pulang, dia nagih gue. Ya karena lu nya janjiin, Il. Iya, itu kan 2 nama. Tuh kalau hewan gak boleh beli makannya. Aku ada tuyul, gak usah tuyul. Aku gak suka tuyul. Anjing. Cepetan dong, jangan pada bohong, jangan pada PHP deh, tai. Ya? Dimarahin orangnya. Anjing. Di lapangan banteng. Bro, sih. Sugar glider harga sugar glider yang kemarin si Aska mau harganya 1,6. Aduh, alemong. Mau mana? Emang kecil, sugar glider itu kecil, tapi jijik banget. Lembek, kayak cicak badannya. Iya, itu tuh yang Aska kemarin pegang-pegang, kan? Iya. Bukan yang pegang-pegang dong, yang pegang-pegang itu kan itu biawak. 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 Apa sih, Mes? Menurut kakak uang 100 juta.